Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik Cikgu Siti. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.2 perkaitan dalam masa, iaitu di akhir pembelajaran, murid boleh menukar unit masa melibatkan perpuluhan, yang keempat dekad ke tahun, yang kelima abad ke dekad dan yang keenam abad ke tahun. Soalan keempat, dekad ke tahun. Tukarkan 14.6 dekad kepada tahun. Jadi dari dekad nak pergi tahun, kita perlu darab dengan 10. Jadi kita tulis dulu 14.6 darab 10. Unit yang kita cari, tahun kita tulis di luar. Jadi ingat lagi tak, bila mendarab dengan 10, 100 atau 1000, kita tak perlu kira dalam bentuk lazim, membadai kita gerakkan saja titik perpuluhan. Kita tulis 14.6. Jadi disebabkan darab dengan 10. Jadi sifar ada satu saja. Jadi kita gerakkan ke kanan. Disebabkan darab, kita gerak ke kanan lah. Gerak ke kanan sebanyak satu kali. Apa yang kita gerakkan? Kita gerakkan titik perpuluhan ni. Titik perpuluhan lama kita buang. Ni titik perpuluhan yang merah ni. Titik perpuluhan yang baru. Jadi jawapan dia kamu salin saja. 1, 4, 6. Di belakang 6 ni ada titik perpuluhan. Okey, boleh tulis macam ni lah. Ataupun tak tulis pun tak apa. Sebab jawapan dia adalah 146 tahun. Okey, yang kelima. Menukar dari abad ke dekad, iaitu tukarkan 7.3 abad kepada dekad. Kita akan gunakan formula ini, iaitu dari abad nak ke dekad kita akan darab dengan 10. Jadi kita akan tulis 7.3 darab 10. Unit yang dicari dekad, kita tulis di luar. Seterusnya, disebabkan darab dengan 10, kita tak perlu darab bentuk lazim. Kita sekadar menyelesaikan dengan cara menggerakkan titik perpuluhan sahaja. Okey, disebabkan darab 10, jadi kita akan gerakkan satu kali titik perpuluhan. Kita akan gerakkan satu kali ke kanan. Okey, jadi titik perpuluhan lama kita buang, titik perpuluhan baru di sini. Jadi jawapannya kita salin 7.3. Seterusnya titik perpuluhan kita boleh letak sifar di sini, tetapi tak perlulah untuk jawapan di sini, memadai kita tulis 7.3 abad bersamaan 73 dekad. Seterusnya, abad ke tahun, tukarkan 12.8 abad kepada tahun. Kita akan gunakan formula ini, iaitu dari abad nak ke tahun kita darab dengan 100. Kita akan selesaikan cara yang pertama terlebih dahulu. Okay, kita tulis 12.8 darab dengan 100. Unit yang kita cari tahun, kita tulis di luar titik dan di luar kurungan. Seterusnya, kita tulis balik 12.8. Tapi kali ini darab dengan 100. Jadi sifar ada 2. Kita akan gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke kanan. 1, 2. Okey, titik perpuluhan lama kita pangkat, ini titik perpuluhan baru. Di ruang yang ada kubah, nampak kubah ni, kita isikan sifar. Jadi jawapannya kita salin 1, 2, 8, sifar. Di belakang sifar ada titik perpuluhan, kita boleh tulis begini. Tapi untuk jawapan akhir, tak perlu kita tulis sifar tu. 1, 2, 8, sifar. Okey, jadi jawapannya 1,280 tahun. Okey, untuk cara yang kedua, kita akan pecahkan menjadi 12 abad dan sifar perpuluhan 8 abad. Okey, 12 abad ini kita darabkan 12 darab dengan 100 ya. Nak cari tahun. Jadi 12 darab 100 kita dapat 1200 tahun. Okey, manakala yang sifar perpuluhan 8 ni pun sama. Kita darab dengan 100. Tapi kita tak perlu darab bentuk lazim. Kita gerakkan sahaja titik perpuluhan sebanyak 2 kali ke kanan. Sebab sifar 2. 1, 2. Jadi titik perpuluhan lama kita pangkah. Titik perpuluhan baru tulis di sini. Dalam kubah kita letak sifar. Jadi jawapannya adalah 80 tahun. Seterusnya kita tambahkan kedua-dua, 1200 tambah 80, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 1280
tahun. Jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Saya harap murid-murid jelas dan faham. Sekian, terima kasih.